Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery yang terbaru, yakni livery dari LB Speed. Ini adalah bus coach bus ya. Coach bus yang berliverikan hitam kuning ya untuk liverinya. Bagi yang berminat dengan livery ini serta modnya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk liverinya ini. Untuk liverinya seperti ini penampakannya liverinya. Untuk liverinya ini keren sekali ya, detail banget ini. Dan langsung saja kita review untuk bagian depannya dulu. Untuk bagian depan ini ada tulisan Jetbus 3 Plus SHD ya. Lalu di bawahnya ada tulisan pariwisata. Lalu di topinya ini ada member of 888 family. Lalu di bawahnya ini ada tulisan Ponik ya, Ponik. Lalu di sini ada juga running tag ya, running tag bus pariwisata. Dan juga ada strobo yang tentunya sudah RGB ya, alias warna-warni. Lalu di samping kirinya ini ada stiker angkutan mudik ya, angkutan mudik 2021 ya. Lalu ada logonya Bicoach, lalu ada logonya Scania juga. Dan ini plat nomornya R7800OS. Dan untuk lampunya ini keren sekali ya untuk customnya. Ini berwarna hijau dan juga ada putihnya. Keren banget, simple, minimalis ya. Lalu kita cek untuk sampingnya. Untuk sampingnya ini strippingnya sangat unik ya. Di sini ada tulisan special for coach bus anniversary. Oke. Ini adalah anniversary ya. Livery anniversary dari coach bus. Dan di kacanya ini ada tulisan air suspension dan ada juga tulisan Magnificent Coach Bus air suspension. Lalu juga ada logo fasilitas di sini. Lalu di belakangnya sendiri ada logo WiFi ya, yang pastinya dari fasilitas bus ini. Dan untuk belakangnya di sini ada tulisan pariwisata, lalu ada tulisan aksara Jawa, lalu ada tulisan juga oh, member of 888 family. Dan di bawahnya lagi ada tulisan Adi Putro berkombinasi hitam serta kuning ya. Dan di bawahnya ada logo Scania, lalu ada logo coach bus, lalu juga ada nomor dari Bicoach ini ya, armadanya ini. Lalu kita cek untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya seperti ini, ada TV kecil, lalu aksesoris gantungan seperti biasa. Dan bagi kalian yang berminat dengan livery ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Nanti linknya langsung menuju ke autornya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari livery coach bus pada kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam busit mania.